Oke, selamat datang kembali buat pecinta golok Indonesia. Ini ada satu buah golok baja bohler K110. Kita uji ketajaman dan kekuatan ketika bilah. Ini bilahnya untuk sembelih, cuman kita tes review ke kayu. Ke kayu. Ke kayu nanti. Habis ke kayu. Masih kuatkah dipakai ke tes dulu kertas. Tes dulu kertas. Kertas tes sedikit ya. Yup. Yuhuu. Mantap. Ini kayu keras. Kayu keras. Coba lempar dulu kayunya, Bang. Oh. Yuk. Kita tes. Di tengah-tengah aja ya, soalnya yang suka kegesek-gesek ke kertas bagian area bagian ini, area tengah, sebelah sini tengah. Yuhuu. Keras. Ini untuk sembelih ya, tapi kita coba tes kekuatan bilahnya apakah masih kuat. Kalau misalkan kita sembelih ketemu sama tulang kan biasanya ada yang gompal, ada yang gompal gitu ya. Coba ini ya. Wih, mantap, mantap, mantap. Kita tes ke kertas. Kertas. Apakah masih tajam? Wih, masih tajam ya. Masih menggigit di kertas juga. Coba sekali lagi, Bang, kayu. Lagi. Ini stok tidak ada di toko ataupun seller yang lainnya ya. Ini custom handmade limited edition. Limited edition. Kalau ada yang mau pesan silahkan. Yuhu. Yuhu. Oke. Ibaratnya ini udah masuk ke sekian puluh tebasan, tapi bilahnya tetap masih tajam. Mana bisa masih bisa digunakan, tidak perlu diasah lagi. Ibaratnya kalau udah sembelih sapi berapa puluh ekor juga masih layak lah. Masih layak pakai. Tes lagi. Masih tajam. Ini bajanya bukan per ya, ini baja bohler K110. Kalau orang biasanya slide kertas, slide tisu, slide plastik. Ini kena kayu dulu, kita coba. Kalau udah kena kayu, kalau misalkan udah kena kayu, kena tulang pun gak bakalan rompang dan gak bakalan ada hambatan apapun. Cukup, Bang, nanti pegal. Nih, seperti ini penampakan sapinya. Nih ya. Tes lagi. Kan masih layak. Masih layak. Super tajam. Ini sapinya. Begitu kali ini review pisau sembelih. Lumayan cukup bagus ini. Bilanya K110. Jadi jangan sungkan. Cekidot, di order aja. Ini sapinya. Dan ini sapinya.